dengan seluruh perasaan dan pemikiran Ibu Mega, dan itu ditulis tangan oleh beliau. Setelah sidang di Mahkamah Konstitusi diambil suatu keputusan, dan kita harapkan keputusan dari Hakim MK betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan sebagaimana yang ditulis oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, kenegarawanan Hakim MK. Ya, tujuannya Ibu Mega mengungkapkan dengan seluruh perasaan dan pemikiran Ibu Mega, dan itu ditulis tangan oleh beliau berlembar-lembar kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi juga kepada rakyat Indonesia. Bagaimana perjuangan menegakkan kebenaran dari berbagai bentuk abuse of power, kekuasaan, itu harus dihadapi secara bersama-sama. Dan Ibu Mega juga memberikan apresiasi kepada para guru besar, tokoh-tokoh civil society, yang mereka ikut menyuarakan sebagai sahabat-sahabat pengadilan. Maka Ibu Mega menulis, sebagai seorang warga negara Indonesia, atribusi ini menunjukkan bahwa apa yang Ibu Mega sampaikan itu betul-betul sebagai harapan terbaik agar Hakim MK dapat mengedepankan sikap kenegarawanan. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.